Depan-depan, nah ini kereta ekonomi yang terbaru, kita langsung lihat aja ke dalam. Ini kebetulan mas ini sudah dapat tiket dari Pasar Senen sampai ke Cirebon. Oke, tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe my YouTube channel, bantu channel mas ini berkembang sehingga mas ini terus bisa kasih konten yang menarik buat teman-teman. Oke, gas. Ini adalah suasana stasiun Pasar Senen di jam 16.40. Jadi kereta Ajaibaya itu berangkat dari Pasar Senen jam 17.25, teman-teman. Ini mas-mas ini cetak tiket dulu ya. Jadi mas-mas ini sama kalian juga harus bertiket dan harus beli. Cuma bedanya mas-mas ini dapat diskon 75%, itu khusus pegawai kereta api, teman-teman. Nah, ini dia tiket mas-mas ini sudah keluar. Kita coba nonton di sana, guys. Kayaknya itu ramai banget, ada apa ya? Kita deketin dulu. Ternyata ini acara launching kereta ekonomi new generation, guys. Oke lah, kita masuk aja. Kita langsung review kereta ekonomi new generation ya. Antri masuk dulu, guys. Mas-masinis ada di dalam kereta ekonomi yang terbaru, warnanya biru, keren banget kan? Jadi sekarang udah seperti tempat duduk eksekutif, empuk, nggak perlu dempet-dempetan lagi, dan ini kelas ekonomi loh, guys. Jadi kalian kapan coba nih? Jadi ini first time ditempel di kereta Jayabaya. Itu tuh kalian yang mau coba, kalian boleh naik ini karena rumahnya mas-mas ini situ di Malang. Jadi mas-mas ini seneng banget nih Jayabaya kereta ekonomi rasa eksekutif. Jangan lupa coba ya, guys ya. Ini dia teman-teman, kereta ekonomi new generation.
ini seatnya ada dua sebelah kiri dan kanan, dan identiknya warna biru navy ya ini ya. Ini keren banget sih. Ini udah bisa diputer, empuk, dan berasa kereta eksekutif kalau menurut mas-mas ini sendiri. Jadi kereta ini berkapasitas 72 orang per kereta. Dan untuk seatnya berwarna biru. Jadi di sini ada semacam jaring buat tempat makanan, minuman. Tapi yang bedain untuk kursi eksekutif itu nggak ada ini ya guys ya. Biasanya di sini bisa dibuka, ini buat makan. Tapi untuk yang ekonomi serasa eksekutif ini nggak ada. Mungkin itu aja. Kalau untuk colokan ada dua, itu gantungan di situ juga ada dan di atas juga ada. Jadi yang bedain mas-mas ini serasa ini doang, dan untuk pijakannya nggak ada ya guys untuk kereta ekonomi ini. Dan untuk ngatur maju mundurnya kursi, langsung ada tombolnya ini guys. Jadi entah ditekan sambil didorong, dia bakal ke belakang. Untuk space-nya, lihat guys, kalian bisa lihat lega banget kan? Ini serasa eksekutif nih, kereta ekonomi padahal. Kalian harus cobain naik Jaya ya. Oke, kita jalan lagi. Kita mau lihat toilet dan kereta makannya ya. Suhu 25 derajat Celcius dan kapasitas penumpang 72. Nah, ini untuk toilet kereta ekonomi new generation ya. Kita buka. Waduh, mewah juga ini guys, bersih dan lebih keren sih menurut mas-mas ini sih. Ada wastafel, toilet kaca, dan juga seperti biasa guys. Tapi untuk interiornya ini keren sih. Ini penampakannya bagus banget. Itu ada lukisan semacam lukisan lokomotif ini guys tuh. DD5202 dan ini kereta derek ya. Oh, mas-mas ini pernah lihat ini di Manggarai. Mewah banget. Dan habis ini mas-mas ini keluar, kita coba lihat bareng potong pitanya guys ya, buat kereta Jayabaya. Ada Bapak Direktur Niaga ini teman-teman, dan ada Bapak KS Pasar Senen, dan ada pejabat lainnya guys, ada Pak Polisi, Tentara. Untuk launching kereta ekonomi new generation ini. Wakapolres Metro Jakarta Pusat dan Kasdim Jakarta Pusat. Mohon bersiap bapak-bapak, saya akan hitung mundur dan nanti bisa digunting bersama. Sudah siap bapak-bapak? Baik, 3, 2, 1. Dan ini mas-mas ini masuk lagi ke keretanya, udah penuh teman-teman keretanya. Langsung aja tempat duduknya di ekonomi 19A dan ternyata kosong. Kita langsung duduk aja ya. Oke teman-teman, ini mas-mas ini sudah di kereta. Sebenarnya tiketnya mas-mas ini beli itu dari Pasar Senen sampai Cirebon. Saya berhubung tadi mas-mas ini turun ke Amnoreh, itu baru sampai di lokomotif sekitar jam 3:30. Jadi nanti mas-mas ini turun Bekasi aja, terus langsung pulang. Yang penting kita udah review keretanya. Oke guys, jadi mas-mas ini udah turun di stasiun Bekasi. Jadi lanjut mau ke Cipinang dan mau pulang ke rumah untuk istirahat. Terima kasih yang udah nonton. Akhir kata seperti biasa, salam dari Lokomotif.